Syederalun, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, H. Anan, didampingi juru bicara pemerintah Aceh pada Kamis 25 Juli mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh. Kedatangannya itu untuk membantah pemberitaan di media yang menyatakan dirinya telah melaporkan Tengku Munirwan, kepala desa di Gampung Menasaraye, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, terkait kasus bibit IF8 seperti yang dikatakan Ketua Komisi 2 DPRA Nur Zahri dalam konferensi pers di gedung DPRA Rabu 24 Juli. Ini saya kepada Dinas Pertanian Perkebunan Aceh bersama dengan Humas Pemerintah Aceh sama-sama meminta agar dapat dikabulkan terhadap penangguhan penahanan terhadap Munirwan. Kenapa dilaporkan, Pak? Kami jelaskan sekali lagi bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Gubernur Aceh tidak pernah melaporkan Tengku Munirwan ke Polda Aceh. Jadi melaporkan? Jadi kami nanti barangkali nanti itu bisa dijelaskan oleh. Tidak dilaporkan itu, ini bukan delik aduan ya. Jadi? Itu delik murni. Delik murni nanti inisiatif dari polisi. Polisi maksudnya? Ya, dari biasalah itu kan dari ada LI lalu ada informasi segala macam diproses di proses ini. Intinya yang bisa kami sampaikan, pemerintah Aceh tidak pernah menyampaikan pengaduan atau melaporkan Bapak Munirwan kepada polisi terkait kasus yang sekarang ada. Tidak pernah. Apalagi harus diklarifikasi juga, apalagi sampai muncul informasi bahwa ada restu dari gubernur, tidak ada hubungannya. Saya kira clear ya. Yang menyampaikan ketua komisi kemarin itu tidak benar. Oh, kita tidak tahu siapa yang bicara, yang pasti yang bisa saya sampaikannya clear ya teman ya. Pemerintah Aceh tidak pernah melakukan apa yang disebut dengan pengaduan atau melaporkan Tengku Munirwan terkait kasus bibit benih padi IR8 kepada polisi, tidak pernah. Tidak ada, tidak pernah, dan itu sudah kita koordinasikan supaya jangan terjadi silang pendapat. Itulah makanya hari ini kami datang kemari. Ya, kami datang kemari menyampaikan ke Polda ini untuk menyampaikan hal itu. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa tidak benar bahwa Dinas Pertanian bersama dengan Pemerintah Aceh melaporkan Tengku Munirwan. Apakah dinas anti terhadap benih IF8? Kalau misalnya itu nanti barangkali biar nanti berproses dulu, kita lihat dulu. Kami memberi dukungan terhadap inovasi. Kita tetap memberi dukungan terhadap inovasi, tapi inovasi yang kami dukungan kan ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan. Jadi harus lagi kata-kata anti nggak mungkin. Pak, yang laporkan itu siapa, Pak? Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.